Ah, kita dapat tengok model kita ni. Ah, kita yang pakai dah... model lah. Kita untuk jelaskan lebih jelas Betul. Kepada anda kenapa anda harus menggunakan orang kata penjagaan yang lengkap. Tiga langkah ini bermula daripada pembersih wajah. Kita ada penyegar wajah dan juga pelembab. Itu langkah harian. Kita akan sambung dengan model tunjukkan kepada kita bagaimana untuk menggunakan orang kata produk ini dengan betul. Betul. Dan ini juga adalah bukti bahawa beliau menggunakan produk Simplicity The Magic. Ah, hanya urut-urutkan saja. Tengok tu kulit dia. Amboi, licinnya. Cemburulah pula saya. Okey, kita lihat ya apa yang model kita lakukan. Ini adalah langkah yang pertama. Okey, ini adalah pembersih wajah. Cara nak gunakannya mudah sahaja. Dengan tak kira lah wajah kita kan. Kalau ada orang kata sisa-sisa sikit, daki-daki kat muka. Lepas tu kadang-kadang makeup tak habis cuci. Betul, tak habis cuci. Tertinggal. Jadi bagaimana kita cuma letakkan pada telapak tangan kita. Ambilkan air sedikit. Kemudian kita gosok-gosok. Tak lama buih tu pun naik. Bila buih tu dah naik, maknanya dah sampai masa kita ratakan saja pada wajah kita. Tengok tu. Wajah model ni. Tengok ha. Dia ratakan macam tu dekat hidung. Gosok-gosok manja. Orang kata putaran. Ikut putaran. Jangan orang kata lawan-lawan arus. Jangan lawan arus nanti kedut. Jadi kita ikut. Betul. Itu adalah antara tips yang kami boleh kongsikan bersama dengan anda semua ya. Dan bau dia juga adalah bau yang cukup menenangkan kerana ia mempunyai bahan-bahan semula jadi. Betul. Antaranya kita ada Mount Pepper Berry ataupun Happy Berry. Betul. Dan juga kita ada Korean Mountain Ginseng Stem Cell. Maknanya dua-dua bahan semula jadi ini diyakini halal. Dan Betul. Produk Simplicity ini memang seronok sangatlah bila kita pakai produk Betul. Ini. Betul. Dan saya tengok penonton di studio kita pun gembira. Mereka angguk-angguk sebab kata memang betul. Ini cara kita nak cuci wajah kat rumah. Memang mereka pun orang kata menggunakan langkah yang sama seperti yang ditunjukkan oleh model kita. Okey, dan langkah seterusnya wajah ini dibersihkan. Kalau kat rumah janganlah pakai tudung pula, cuci muka basah lah pula nanti semua. Tapi ni kat studio kan, jadi kita pakailah anak tudung. Lepas tu kita bersihkan wajah. Orang kata ratakan air tu pada wajah, hilangkan sisa-sisa sabun pada wajah kita sampai dah bersih. Tengok. Kalau tengok, cantik terus. Betul. Baru pakai pembersih wajah dah bersih sangat kulit dia. Belum lagi kalau macam produk yang lain-lain tu lagi. Betul. Jadi kita juga nak tunjukkan kepada anda, selepas anda keringkan wajah anda dengan sempurna menggunakan kain, keringkan saja, hilangkan air-air pada wajah kita. Apa langkah seterusnya? Langkah nombor dua. Kita hanya perlu menggunakan penyegar wajah. Bila anda menggunakan penyegar wajah ini, ia sebenarnya adalah untuk mengecilkan pori-pori wajah kita. Betul. Sebab bila kita dah basuh wajah kita, kita punya pori-pori itu buka. Betul. Jadi kalau macam termasuk habuk ataupun mungkin debu-debu ataupun mungkin disebabkan cuaca yang panas, lagi pula penghawa dingin ni kadang-kadang kuat sangat kan, dia akan mengeringkan lagi kulit wajah kita. Jadi anda menggunakan sahaja penyegar wajah Betul. Kita, anda hanya perlu letakkan sedikit Betul. Di atas kapas. Kemudian sebenarnya saya nak kongsikan bersama anda ini berdasarkan pengetahuan dan juga pengalaman saya tentang penyegar wajah. Ramai orang yang menganggap remeh tentang penyegar wajah. Sebenarnya penyegar wajah ini merupakan langkah yang penting ya. Sebab kalau kita tengok kadang-kadang kulit kita bila tidak dibersihkan dengan sempurna, kita cuma bersihkan wajah tetapi tidak menggunakan penyegar wajah, kadang-kadang pori-pori kita menjadi orang kata tersumbat, menyebabkan masalah jerawat, whitehead blackhead ataupun bintik-bintik hitam, bintik-bintik putih. Okey, jadi penggunaan penyegar wajah adalah langkah yang sangat penting. Sama penting dengan pelembab wajah. Jadi sangat penting. Anda dapat lihat wajah model kita pun nampak terus berseri-seri. Nak guna pun sebenarnya senang aja, bukannya susah. Betul. Tak ambil masa yang lama. Dan ini adalah pelembab nombor satu Simplicity. Yang bernilai RM39.90. Tetapi di CJ Workshop kami memberikan dua unit kepada anda. Nak pakai pun mudah sahaja. Betul. Anda hanya perlu oleskan sedikit. Kerana antara kebaikan yang anda akan dapat adalah ia akan menyerikan wajah, melembapkan. Dan kalau macam anda ada kesan kedutan, ia akan memberikan kesan Betul. Awet muda, mencerahkan, menganjarkan kulit serta akan membantu mengurangkan stres. Tengok Betul. Tu. Anda stres hanya ni perlu... bila kita sebut ni sebenarnya stres pada kulit. Ya. Apabila kita sebut stres pada kulit, contohnya kulit kita terlalu kering. Betul. Jadi kulit kita di bawah stres yang banyak. Bila kulit kita kering, kita cepat berkedut. Betul. Itu yang kita alami. Ya. Dan apabila kita tak pakai pelembap, kita terus pakai orang kata alat solek, itu yang menyebabkan kulit kita menjadi semakin teruk. Tetapi dengan menggunakan pelembap penyegar, kata langkah yang betul, bila kita pakai alat solek, alat solek kita pun tahan lebih lama. Betul. Kulit kita pun nampak lebih cantik, lebih berseri. Ini merupakan langkah yang sangat penting.